Kan di luar sana banyak daging-daging yang terbiar, banyak daging-daging yang tak diagihkan. Viral di social media dan pada tahun lepas lagi, 2 tahun lepas pun sama, mengatakan NGO-NGO bahkan syarikat-syarikat yang buat ibadah korban di luar negara ni scammer. Kerana ada mengatakan di luar sana banyak daging-daging yang terbiar, banyak daging-daging yang tak diagihkan. Ada juga NGO ataupun syarikat yang buat penyembelihan yang tidak ada lesen, yang akhirnya duit memang masuklah dapat, tetapi ibadah korban orang yang terlibat tu tak ada apa-apa. Apa respon? Adakah Easy Korban terlibat di dalam skamer ini? Jawab, Ustaz. Panas soalan tu. Okay. Untuk kita nak mengatakan skamer ataupun penipuan itu berlaku atau tidak, saya secara peribadi mengatakan kita tidak pernah berdepan dengan situasi tersebut. Kita tidak pernah berdepan dengan situasi tersebut, dan Izik Korban sendiri, alhamdulillah dengan Izik Korban sendiri, kita tidak pernah berlaku begitu. Tetapi kita nak bagi tahu, macam saya secara peribadi tidak pernah berdepan dengan situasi itu, dan juga kami Izik Korban sendiri tidak pernah terlibat. Kerana apa? Pertama kali, kita nak sebutkan sini, pertama, Easy Korban adalah sebuah syarikat yang berdaftar di SSM sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007. Jadi dia melibatkan undang-undang, pendaftarannya ada apa semua, Tuan Amin sendiri dia orang undang-undang, dia tahulah. Jadi kita mengikut saluran undang-undang yang betul. Syarikat mesti berdaftar, kemudian akaun tahunan mesti dia audit dan sebagainya. Kemudian yang paling penting yang kita nak sebut di sini, Easy Korban kita melantik satu badan trusti, badan trusti yang memantau ataupun kita namakan sebagai pemegang amanah yang diberi pengiktirafan oleh Bank Negara, yang dinamakan sebagai Awaris Yang Berhad. Dia ni akan jaga kita punya apa nama keuangan masuk ni, duit korban ni, pendaftaran korban masuk, pendaftaran korban keluar, hantar ke negara mana, dia ni yang jaga, badan trusti, dipantau oleh syarikat apa tu pun, Awaris Yang Berhad. So kita ada badan pemantau di sudut apa nama transaksi tu. Kemudian kita ada pula dari sudut pengurusan sistem dan sebagainya, kita ada pula ISO 901/2015. Jadi ISO ni adalah sistem pengurusan kualiti dalam aspek penyediaan perkhidmatan ibadah korban dan juga perkhidmatan ibadah akikah. Jadi setiap gerak kerja kita bermula daripada pendaftaran, serahan, pembelian, tempahan lembu, pembelian lembu, lepas tu sembelihan, agihan dan sebagainya, semua didokumentkan. Semua ada checklist, semua dipantau ataupun dikawal oleh ISO ni. So dia ada sistem dia. Okey. Kemudian tambah lagi pula, selepas kita dah berdaftar, kita pun dah diaudit, dipantau keuangan dan sebagainya, sistem pengurusan pun ada dia punya standard dia, pengurusan dia. Dan akhirnya barulah kita diberi kelayakan ataupun pengiktirafan daripada The Malaysia Board of Record. Kalau tak silap saya 3 tahun ataupun 4 tahun. Sejak 2016, 17, 18 dan 19. Kita dapat The Malaysia Board of Record atas penyertaan korban terbanyak pada tahun berikut. Kemudian pula kita dapat lagi pengiktirafan Anugerah Jenama Terkenal Jabir Ibn Hayyan. Anugerah Kecemerlangan Islam oleh Majlis Dakwah Negara yang disampaikan oleh Sultan Nazrin pada ketika itu. Tahun 2020, tahun lepas. Disampaikan anugerah tersebut oleh Sultan Nazrin, Sultan Perak. Dan yang terakhir, yang terbaru, baru ini kita terima pula Anugerah Jenama Halal Terbaik Dunia, World Halal Brand, Brand Laureate, Brand E-Branding Award. Nama dia panjang, kita nak sebut. Atas kategori Perkhidmatan Korban dan Akikah tahun 2021. Semua ini kita nak cerita ni nak menunjukkan, nak berikan keyakinan, kepercayaan kepada para pelanggan, khususnya rakyat Malaysia, bahawasanya kita memang betul-betul committed, bertanggungjawab, amanah dalam menguruskan perkhidmatan ibadah korban, tak kira dalam Malaysia ataupun luar negara. Tadi kalau ada orang tanya, siapa yang pantau korban di luar negara ataupun apa nama pengurusan korban NGO-NGO di luar negara? Jawabnya, selama pelaksanaan ibadah korban ni, tak ada siapa-siapa pun yang pantau. Tak ada siapa-siapa pantau. Habis tu macam mana? Dia jadi macam mana nak tahu betul ataupun tidak? Jadi yang pantau kita adalah sistem.